Hai guys dan selamat datang. Video terakhir kami buat untuk kereta SUV adalah Lexus. Kali ini kita akan beralih pula kepada Proton. Di belakang kami ini adalah Proton X50 yang baru sahaja dilancarkan tetapi belum lagi diumumkan harga rasminya. Dan hari ini rasanya kita patut menilai bagaimana ia handle corner dan sebagainya, kelajuannya, kerana boleh dikatakan ianya mempunyai torque yang paling antara yang tertinggi juga untuk segmen sepertinya. Dan nampak gayanya dia telah membandingkan dengan beberapa lagi flagship kategorinya. Tetapi bagaimana kita nak uji Proton X50 ni? Kebetulan sekarang ini kita berada di Sepang. So apa kata kalau kita cuba Proton X50, bagaimana dia handle dan bagaimana kelajuannya sendiri? Alright, jom. Baiklah, pertama sekali kami dapat menguji tahap tindak balas mengendali ketika mengharungi objek yang rapat dengan pantas pada kelajuan 50 km/jam di atas jalan, dan ujian ini dipanggil slalom test. Perlu diingatkan juga, ianya juga bertujuan untuk memimik jalan raya di Malaysia. Tetapi bagi kami, jalan di Sepang terlalu sempurna, tetapi tidak mengapa. Ketika menghadapi rintangan yang banyak dan perlu bergerak ke kiri dan ke kanan pada kelajuan 50 km/jam, terasa amat stabil. Ini juga boleh dikatakan amat baik andai kata anda cuba untuk mengelak sesebuah kenderaan ataupun manusia ketika membawa dengan laju. Malahan, bukan sahaja anda dapat mengelak dengan berjaya, ia juga memastikan anda boleh kembali ke jalan yang asal bagi meneruskan perjalanan seperti biasa. Tindak balas steer yang cukup tepat membantu kami membelok dalam keadaan last minute dan tidak melanggar kon pada masa yang sama. Body roll yang sangat sedikit sehinggakan kami tidak merasa langsung, kesannya membuatkan kami lagi berani membelok dengan lebih tajam tanpa merasa risau ia akan hilang kawalan. Ujian yang kedua pula adalah drag race. Ya betul, ini adalah perlumbaan pertama kami siarkan di dalam Amans. Tetapi ini adalah street legal kerana di dalam litar Sepang yang khas untuk tujuan itu. Proton X50 TGDI menggunakan enjin hasil usaha sama Geely dengan transmisi 7-speed DCT, horsepower adalah 177. Terdapat dua kereta SUV yang menjadi pencabar kepada Proton X50, iaitu BMW X1 yang mempunyai spesifikasi enjin hampir sama seperti Proton X50, iaitu 1.5cc 3 silinder enjin dengan turbo, turut sama menggunakan gearbox 7-speed DCT. Manakala pencabar kedua pula, Honda HR-V mempunyai cc yang lebih besar, 1.8 liter naturally aspirated 142 horsepower, tetapi menggunakan gearbox yang mendapat tentangan ramai, iaitu sejenis CVT. Tetapi Honda memberikan pilihan untuk menukar gear secara manual melalui pedal shift. Saya menaiki ketiga-tiga kenderaan ini dan dapat katakan Proton X50 mempunyai pickup yang agak perlahan, mungkin disebabkan oleh turbonya yang lambat ataupun aktif pada RPM yang lebih tinggi sedikit berbanding X1. Sama juga HR-V yang memiliki teknologi iVTEC cukup pantas di separuh jalan perlumbaan, tetapi Proton X50 dapat memintas kesemuanya di saat akhir perlumbaan. Ini menunjukkan bahawa mereka layak untuk bertanding dengan SUV yang popular dan mahal di luar sana. Selain daripada itu, Proton X50 adalah yang pertama mempunyai Autonomous Driving Level 2 untuk jenama ini. Ini kerana ia dapat memecut, berhenti, mengawal dengan sendiri dengan bantuan manusia secara minimal. Sistem seperti ADAS yang mengandungi Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning FCW dan AEB Autonomous Emergency Braking yang juga dapat mengesan manusia melintas jalan. Tambah lagi bagi mereka yang sukar untuk melakukan parallel parking, Proton X50 akan memudahkan hari anda dengan teknologi APA iaitu Auto Park Assist. Aktifkannya dengan menekan pilihan pada skrin dan tekan pada signal tempat yang anda ingin letakkan kenderaan dan biarkan sahaja sistem mengambil alih tugasan selanjutnya. Ini termasuklah keluar daripada parking. Cumanya, ia agak perlahan apabila melakukan perkara ini. Jadi itu adalah beberapa ujian yang telah kami cuba pada Proton X50 di litar Sepang yang sangat luas dan sangat tajam cornernya ini. Dan apa pendapat anda mengenai Proton X50? Kerana fungsi yang ditawarkan agak menarik pada harga yang kami tidak boleh ceritakannya lagi buat masa ini. Jadi untuk berita lebih lanjut, sila layari Amaz.my. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye!